Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Jadi di video kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana cara kita menyimpan file Word atau file dokumen Word kita supaya tidak bisa kena virus teman-temannya. Artinya supaya bisa terhindar dari serangan para pembuat virus komputer. Oke-oke saja ya kalau komputer kita atau laptop kita aman dari virus atau flashdisk kita aman dari virus. Tetapi apakah data yang ada pada laptop ataupun komputer kita ataupun flashdisk kita apakah sudah aman dari serangan virus? Nah, untuk mensiasati itu semua supaya dokumen Word yang kita punya itu menjadi aman, langkahnya seperti ini. Bagi yang belum bisa, bisa mengikuti langkah ini. Oke, nah di sini saya memiliki sebuah data, saya buka dulu ya. Ini datanya ini, dia versinya Word ya, versi Word 97/2003. Ini masih bisa rentan atau masih bisa kena virus ya. Nah, untuk menjaganya atau menghindarkan data ini dari serangan virus, kita rubah format penyimpanannya ya teman-teman. Kita buka dulu datanya, seperti ini. Oke. Kita akan merubah format penyimpanannya ya. Teman-teman bisa menekan Ctrl S kalau belum disimpan atau bisa juga dengan menekan menu file kemudian pilih save as seperti ini ya. Akan muncul seperti ini atau bisa juga dengan menekan di keyboard itu F12 ya. Saya ulang, bisa menekan tombol F12 di keyboard ya. Tekan. Nah, akan tampil seperti ini. Ini bisa kita simpan ulang ya dengan menggunakan format RTF ya teman-teman ya. Oke, nama filenya seperti ini. Kemudian di save as tipenya ini kita ganti dengan menggunakan format Regtext format yang ini. Ini ya. Yang disingkat dengan RTF. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, datanya sudah kita simpan ini ya. Dia akan tersimpan dengan format Regtext format. Jadi data kita akan aman dari serangan virus ya. Atau dari serangan para pembuat virus ya. Karena biasanya para pembuat virus itu yang diserang itu adalah dokumen Word yang versi doc, versi yang dulu atau versi doc pakai X ya. Itu juga bisa diserang oleh si pembuat virus. Nah, jadi sampai di sini kita sudah berhasil ya. Saya ulang. Teman-teman bisa menyimpannya dengan menekan F12 di keyboard atau tekan Ctrl S seperti ini. Ini ya. Kemudian nanti bisa disimpan di mana? Misalnya di dokumen, nanti di sini di filenya ini tinggal diganti menjadi Regtext format atau yang disingkat dengan RTF seperti ini. Itu ya, RTF. Ini nama filenya nanti itu akan otomatis disimpan dengan format RTF. Dan langkah ini sudah saya lakukan dan alhamdulillah berhasil sampai sekarang. Jadi data saya masih aman. Kalau teman-teman laptopnya aman, tidak ada masalah ya. Jadi bisa menggunakan format apapun, versi apapun, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk jaga-jaga bisa menggunakan teknik ini supaya data-data penting seperti skripsi, laporan, dan sebagainya bisa terhindar dari serangan virus. Di samping itu juga Regtext format ini ada kelebihan utamanya. Yang pertama adalah Regtext format ini dia belum populer seperti format doc ya. Sehingga dengan belum populernya itu dia tidak menjadi sasaran utama bagi peretas atau para pembuat virus. Nah, di samping itu juga Regtext format ini ya yang kita simpan tadi ini dia bisa juga dibuka di versi semua Word ya. Ini saya buka dengan menggunakan versi 2016 ya. Ini saya buka dengan versi 2016. Kalau kita simpan dengan Regtext format ya, format filenya, maka itu bisa dibuka dengan menggunakan versi-versi di bawah dari 2016 ini seperti itu. Dan kelemahan dari Regtext format ini setelah saya cek kelemahannya hanya satu, yaitu dia memiliki file yang lebih besar dari biasanya. Kalau yang dokumen doc itu filenya kisaran 37 dengan file yang sama ya. Sedangkan kalau kita rubah format penyimpanannya dengan Regtext format, dia ukurannya menjadi 106 KB seperti itu. Itu teman-teman ya. Jadi seperti itu caranya untuk menjaga dokumen kita atau file penting yang kita punya khusus yang berkaitan dengan Microsoft Word. Oke teman-teman, bagi yang belum paham bisa tinggalkan komentar supaya kita bahas sama-sama. Dan bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya untuk berlangganan ya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.